Well, Minecraft Parkour? Waktu zamanku itu ya. Aku ngomong kayak aku udah tua aja. Oke, lanjut. Waktu zamanku itu ya, aku dikenal sebagai master parkour. Tapi aku udah lama banget gak main parkour, jadi kita lihat coy, apakah kita pantas untuk mempertahankan gelar itu atau kita harus melepaskan gelar itu. Maka dari itu hari ini aku bakal main Minecraft Ninja Warrior. Intinya parkour di Minecraft, cuman kita kayak jadi Ninja Warrior ya. Jadi ya, ayo kita mulai aja yuk. Kok aku jadi bingung sih, udah lama gak main parkour nih. Lagi dengan Kubikin Krim, dan hari ini kita akan bermain Minecraft Parkour Ninja Warrior. Hari ini kita bakal menjadi kontestan Ninja Warrior, dan sebenarnya Ninja Warrior itu ya parkour sih. Lihat kawan, di sini ada banyak stage-stage yang sangat panjang. Kita akan membuktikan apakah kita sanggup melewati ini atau gelar master parkour kita masih kita rela kita lepaskan. Oke, okay? Minecraft Ninja Warrior challenge accepted. Oke, ini level 1 kawan. Loncatannya cuma 1-1. Seharusnya sih aku gak gagal-gagal amat ya. Please. Gila, ini mah terlalu easy. Mudah sekali. Wow, lihat kawan. Level 1 selesai. Oh, easy untuk master parkour. Level 2, oh my god. Begini doang kah? Challenge accepted. Nih, lihat nih, Aing pro nih. Wah, gila. Ih, kok aku jago sih? Gila, ternyata aku dikasih gelar master parkour tidak sembarangan. Pemanasan? Ya udah lama lah ya nggak main parkour. Kan pemanasan dulu gitu kan, dikit aja dikit. Jadi jatuh tadi itu sebenarnya ya kepleset. Ya udah bisa ini kawan, dikit lagi selesai. Dan ini loncatan yang kita gagal tadi. Dap. Level 3, triple jumps. Oke, ini loncatannya makin panjang-panjang. Aku jadi takut sih sebenarnya. Kok makin lama makin susah. Aku jadi deg-degan, deg-deg-der. Udah lama gak main parkour, tapi kelihatannya aku gak jadi. Kirain one try, kirain satu kali coba bisa. Ya elah, ternyata gagal. Tidak semudah itu, Neruso. Oke, level 4, yeay. Oke, level 4, mix jump set. Ini kayaknya loncatannya jaraknya dibeda-beda. Loncatan pertama gagal. Iya kawan, kayaknya loncatan ini jaraknya dibeda-bedain. Jadi aku harus mengatur tempe. Iya, mesti ngatur tempe guys. Jangan lupa tahunya juga digoreng dadakan ya, 500-an, gurihnya. Ayo dah, loncatan pertama. Aku gak bisa gagal terus. Masa loncatan pertama gagal, menyedihkan betul. Tapi tenang kawan, jauh juga ya, gak tenang deh aku. Oke, tapi tenang kawan. Tenang kawan, soalnya oh my god. Tenang kawan, soalnya aku masih bisa ngeden. Kalian tidak lupakan jurus utama kita dalam parkour, ngeden gaming. Oke, kayaknya kebanyakan ngeden itu. Kalau zaman dulu ya pas aku lagi jago-jagonya parkour ya, ini nggak ada papanya gitu kan. Kalau sekarang ada papanya. Gimana caranya aku bisa menyelesaikan level ini guys? Ayo kawan, dukung aku sebagai master parkour. Aku tidak ingin melepaskan gelar ini. Aku akan terus berusaha. Oh my god, kita berhasil kan? Oke, jangan sampai gagal. Kenapa kebuka inventory? What the flip? Gila, nasib sudah berkata lain ya. Ketika loncatannya selesai, ketika loncatannya mulai berhasil, telunjukku memencet E untuk buka inventory. Dasar telunjukku. Oh my god, aku udah mati lebih dari 20 kali kan? Udah 22 kali. Tapi kayaknya aku merasakan ya kali ini insting mah. Sebentar. Ini bisa di-cut aja nggak yang ini? Sepertinya insting master parkourku mulai menyala, kawan. Lihat, kawan. Nah. Ini baru. Baru nyala ini sih. Insting master parkour. Watch and learn ya, guys. Nih. Ya, yep. Ini, kawan. Aku bisa merasakannya. Merasakan getaran anus yang berada di anus. Dan aku akan meloncat sekuat tenaga. Oh my god. Loncatan terakhir. No. 4 kali. Yes. Gila, yes. Oh, easy. Mudah sekali untuk master parkour. Oke, sekarang gimana? Intro to Neo and Ladders. Sekarang level 5. Ninja Warrior Minecraft. Ku tunjukkan ya. Ini sangat mudah. Tidak semudah itu sepertinya. Oke, ini gimana caranya? Aku gak paham gitu loh. Apakah ada barrier? Atau emang kita mesti loncat seperti pada umumnya? Oke, aku bakal coba kawan. Yo! Gila!
Lihat kan, kurang pro apa aku kalau misalnya aku bisa melakukan loncatan seperti itu. Loncatan yang kayak gitu itu kan gak mudah kawan. Ini maksudnya gimana woy? Nah ini lebih gila lagi. Oh my god, aku pernah melakukan loncatan ini. Tapi aku udah lama banget gak melakukan loncatan yang kayak gitu woy. Let's do the wall. Gila, lihat coy. Itu perlu skill. Kalau kita gak ada skill parkour, gak mungkin kita bisa begitu. Watch and learn guys. Master parkour kayaknya masih kita. Aku belum siap untuk menghilangkan gelar master parkour cuy. We are back, kita kembali. Aku merasakannya getaran-getaran master parkour level 6. Oke, loncatan 1, 2. Yap, tangga lagi. Begini doang kah? Begini doang gak ada variasinya. Aku udah bosen coy lewatin tangga-tangga. Blocks-blocks berikan aku tantangan yang jangan terlalu susah ya. Tapi yang ya yang lebih menarik lah ya. Tapi jangan terlalu susah ya, inget ya. Oke, ini aku mesti kemana? Ke situ kayaknya. Terus mantul ke situ kayaknya. Iya kayaknya. Iya gak sih? Oke, aku cobain aja ya kan. Huh. Yoi, bener sih kan kayaknya. Aku bakal ikutin. Jatuh gitu ya. Oke, ini dia slime blocks. Plup. Oke, kita kembali lagi di sini, loncatan lagi. Aku belakang dapetin momentum ya. Momentum gila. Semua parkour itu berdasarkan momentum, oke kawan. Oh my god, yang beginian lagi. Gila, pro sangat aku, cu. Tanam-tanam ubi tak perlu di bajak. Berapa kali aku nabrak blok mukaku anjay. Oke, ini dia kawan, di tempat yang tadi kita gagal loncatannya. Di tempat yang sama kita jatuh, apa maksudnya? Oke, kita balik lagi ke sini lagi. Hashtag 2 ya guys, episode 2. Gagal lagi, hashtag episode gak tahu coy udah gagal berapa kali di loncatan yang itu. Aku gak mau ngasih gelar master parkour ke siapapun. Masih harus tetap aku. Tapi kenapa aku gagal di loncatan yang sama? Oke, loncatan pertama. Oke, kita harus dapetin feeling kayak tadi lagi. Loncatan, oke, jangan sampai kita gagal di loncatan slime ini. Yes! Oke, jangan senang dulu. Checkpointnya masih di situ. Bawalah aku ke dalam. Checkpointku. Checkpointku. What the hell? Ketika aku udah sampai di checkpoint, jatuh baru diomongin. Oke, loncatan ini jangan sampai membunuhku. No. Easy. Mario, mudah. Udah banget sih kau dari tadi ya. Baru deadnya 46, baru mati 46 kali. Mudah banget sih. Gak ada yang lebih susah apa? Ini gimana? No. Oh my god, ini bakal lebih susah dari yang kubayangkan, coy. Oke, gitu caranya kawan. Hup. Oke, siap. Hup. No. Ini temponya gimana sih? Kan gini. Oke. Kita mulai naik kawan, mulai naik. Oh my god. Loncatan terakhir. Yo, gila aku pro juga anjay walaupun sedikit try hard. Ya enggak apa-apa lah coy, master parkour kadang perlu try hard juga. Nah, ini apaan? Ini parkour macam apa, Cok? Nungguin ini. Ini kayak ketika kamu sakit perut gitu ya, nggak bisa keluar ee-nya. Berarti aku ee-nya ya, susah banget coy keluarnya. Yes, sir. Nah, dikit lagi. Hop. Lepaskan aku, please. Yep. Nah, akhirnya cuy. Ayo dah. Let's do this. Oke, di situ dia checkpoint ya, kawan. Jangan sampai gagal sekarang. Yes, level 8 kawan. Ayo kita langsung ngebut aja kawan. Soalnya masih banyak level yang belum selesai kawan. Kita harus ngebut. Ini kenapa cuy? Ada magma lava gitu di tengah-tengah parkour. Bayangkan orang lagi berusaha cepat-cepat, dia malah keluarin magma lava. Kayak mereka punya ide. Wah, bagaimana dengan magma lava Ferguso gitu ya. 1, 2, 3, 4 kok jatuh? 4, 1, 2, 3, 4 hop. 1, 2, yo! Gila kawan, aku mendapatkan irama bergoyang terus. Yes, oke. Jangan sampai gagal lagi. Ingat coy, kepala orang ini kecil. Jangan sampai kita gagal untuk meloncati semua kepala orang ini. Soalnya kepala orang ini kecil. Yes! Level 9 kawan, magic mirror. Bloknya di sini kita mesti loncat coy.
Di sini berarti? Hah? Enggak apa? Ini suka ngide coy, parkournya suka ngide. Aku gak ngerti lagi kawan. Dimana? Dimana? Yo, lihat kawan barusan apa itu? Nah sekarang aku bingung lagi kan ini gimana caranya. Aku mesti kesana. Nah, no! Aku bakal susah coy buat dapet situ lagi. Berapa kali lagi aku mesti coba. Nah, oke, okay, udah sampai sini. Oke, okay, blok terakhir. Bayangkan, bayangkan. Akhirnya, astaga, aku lelah. Aku lelah. Oh my god, loncatan fence apa loncatan pagar? Ya mendingan lah ya kawan daripada blok invisible yang tidak terlihat. Kayak aku loncatin hantu kawan kalau nggak kelihatan. Ya kalau loncatin pagar ya nggak apa-apalah. Aku udah biasa coy. Seperti maling kan? Maling hati loncatin pagar. Oke oke. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini kelihatannya. Yo, akhirnya kawan level 11 Rainbow Road apa ini kawan? Yo, yo, ya. Aku sumpah kawan, aku penasaran coy sepanjang apa map parkour ini coy. Yo, i. Oh my god. Masih lanjut apa? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku enggak boleh terlalu lama di sini coy. Ayo, aku udah mati 100 kali woi. Ya, astaga kawan akhirnya dapat checkpoint. Yeay. Level 12 Redstone Revenge. Oh my god. Oh my god. Jangan bilang kita ngirim sinyal terus kita mesti nyampe sebelum sinyal ini habis. Oh, astaga, astaga, astaga. Oke, okay, percobaan pertama. Loncat. Yo, berhasil kan? Apakah ini akan menjadi first? Oke, okay, nggak mungkin first try ya. Nggak mungkin percobaan pertama langsung berhasil ya. Oke lah, ayo kita langsung akhiri semua di sini kawan. Master Parkour sudah berbicara. Let's do this kawan. Aku sudah bisa merasakan semua loncatan yang akan kulalui, kulewati semua cobaan ini. Kesalnya aku cok. Ayo. Berapa kali aku udah coba ini, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Karena menyerah hanyalah untuk orang pengecut saja. Yes, oke, berhasil. Bukain pintunya. Yaelah, masih lama. Yes, akhirnya kawan, the end, kawan. Akhirnya cuy, lihat kan diskut view. Yoilah, ini aku cuy. Mana, muka aku mana? Muka lagi, wih, dikasih the end. Akhirnya. Oke deh kawan, sampai sini dulu aku bermain Minecraft Parkour Ninja Warrior. So, ternyata sepertinya gelar Master Parkour masih boleh lah ya di aku, coy. Masih boleh lah ya Master Parkour, kawan. Oke, ini jujur aja, kawan. Aku udah lama nggak record Minecraft Parkour. Dan kali ini, ya seru lah, kawan. Aku nge-recordnya, kawan. Walaupun aku sedikit kesal soalnya jatuh terus. Kalau gitu, kawan, boleh kalian kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kalian kawan share video ini. Dan belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, aku bikin rendek watching. See you next time. Goodbye. My life is a party. My home is the club. I party like a rockstar.